gampang aja. Ini misalnya di gigit tuh di tangan ya. Gigit ini di ujung sini, biasanya kan di situ. Di ujung, di tengah atau di sini. Maka caranya adalah dibuat tidak bergerak dengan kain. Biasanya ibu punya kain, taplak, jilbab bisa dipakai. Nah, caranya gini. Ini Mas. Nanti di sini ada, Pak. Jangan seperti itu. Ya, tangannya masukkan aja, tangannya masak Pak. Nah, masukkan di terus itu yang ditutupin. Ditutup. Ya, sama. Cewek cowok sama. Ya. Tapi kalau cewek enggak boleh cowok yang melakukan, ya. Ya, ditutup. Ditutup enggak? Tutup aja enggak? Tutupan ini. Ya. Bukan peredaran, sekali lagi dia tidak beredar melalui darah, tapi kelenjar getah bening. Tujuannya dibuat ini adalah supaya tidak bergerak. Ya, sini pak, jangan ketok ibu-ibu. Nah, gini ya, jadi coba ada sana pak. Jadi tangannya dimasukkan di lengan sebelah sini, kenapa? Karena lengan baju ini bisa untuk sebagai tempat melakukan sebuah imobilisasi, karena dia kan terbatas sehingga dia tidak ya, kalau tidak punya, misalnya gak punya kain, gak punya apa namanya kayu itu, hanya punya baju saja masukkan sini. Kalau kaos ya tidak kaosnya diolorno, dilebokno. Coba Pak, sampai pakai kaos masukkan. Nah, betul. Kenapa? Supaya tidak bergerak. Semakin bergerak, maka dia akan menjadi fase sistemik, dan fase sistemik itu akan berakibat merusak organ. Oke Pak, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, perlu bantuan nggak? Ya, sini. Ini somitnya soalnya. Ya, sini, bantuin Mami. Jadi, dibuat seperti mata uang. Ya, sama saya sering bikin kayak gitu. Ini bisa dibuat dari kain gini, ditali di sini, dari sini. Tapi ditarinya bukan pada tempat gigitan, tapi pada kayunya. Kalau tempat gigitan itu sama dengan kalian ngikat tadi. Jadi ngikatnya adalah di kayunya, kenapa? Karena ini imobilisasi, jadi bukan tomiket pengikatan. Ya? Diikat di tempat gigitan tidak boleh lagi. Kenapa? Karena kalau akan mengikat pembuluh darahnya, akibatnya darahnya berhenti mengalir dan justru terjadi kematian jaringan, bisa diamputasi. Nah, jadi caranya gini. Oke ya? Nah, oke. Lepaskan sebentar. Kalau pakai
ada orang datang di belakang Allah, begitu sedikit langsung masukkan sini langsung pulang. Boleh kalau tangan. Ya. Kalau kaki dia mending duduk aja di situ sampai ada orang lewat. Ya, kalau tidak dia berjalan, maka di tengah jalan itu bisa sesuai ini dan dia bisa meninggal di sana. Jadi saran saya seperti itu. Nah, tapi sekarang saya punya ide bagus. Gara-gara kemarin saya training ke puskesmas Gimo, Madiun. Jadi kepala puskesmas itu langsung bilang ke saya, Dokter Mahal, saya punya cara yang dulu saya lakukan waktu saya kerja di kebun kelapa sawit. Ya dulu kerja di kebun kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Jadi pekerja-pekerja di sana itu bisa ngoni sempitan. Nah, jadi mungkin nanti di sini bisa dipakai dulu. Ya, jadi kalau ada, jadi kayak kentongan itu loh, Bu. Kentongan itu satu kentong orang mati, dua kentong orang bunuh diri, tiga kentong maling. Ya, misalnya gitu. Nah, ini juga, jadi dia sempitan itu, di puskesmas itu, kalau ada bahaya, maka bidan itu sempitkan satu. Harganya juga, tahu ada yang nyempet, dia akan terus menerus nyempetkan gitu. Nah, jadi akhirnya tahu kalau ada orang sedang dalam bahaya. Silakan dilembungkan saja di puskesmas, kodenya apa? Kalau sempitannya itu satu, berarti misalnya ada orang bahaya di hutan, misalnya gitu. Sempitan dua, ada orang kecelakaan di jalan raya, misalnya. Semprotan tiga, ternyata ada orang kegigit ular, misalnya gitu. Bisa dibuat gitu. Karena itu adalah inovasi masyarakat. Gerakan pemberdayaan masyarakat, Mas. Kami bilang kepada kepala puskesmas, karena di Limong itu sekarang jadi percontohan nasional untuk gerakan masyarakat dalam menanggulangi gawat darurat ini. Jadi mereka punya kode-kode itu. Dan seluruh warga itu kemana-mana sambil semprotan itu. Karena kalau pakai HP, tidak semua punya HP. Tidak semua melek namanya medsos. Dan tidak semua itu, ya ada sinyal. Tapi kalau semprotan nggak mesti ada. Jadi kalau dia kegigit ular, dia duduk, semprotan.